الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدل على نور الأنوار وسر الأسرار. Indonesia yang kita cintai ini, Maulid Nabi Besar Muhammad, peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad, walaupun telah lewat bulan Rabiul Awal, tetap diadakan acara-acara Maulid baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kecintaan umat Islam Indonesia yang begitu besar, pengagungan, penghormatan umat Islam Indonesia yang begitu besar kepada baginda Nabi Besar Muhammad. Jikalau di negara-negara lain, mungkin mereka merayakan Maulid hanya bulan Rabiul Awal saja. Tetapi di negara kita tercinta, Maulid gak kenal bulan, gak kenal tempat, dimanapun, di desa-desa, di kampung-kampung, di lorong-lorong kecil, di gang-gang kecil, di jalan-jalan besar, di stadion-stadion, di masjid-masjid, musola-musola, di surau-surau, dimanapun diadakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran ketika Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau berziarah ke makamnya Rasulullah, beliau melihat Rasulullah dan di belakang Rasulullah ada sekelompok golongan. Abuya bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok di belakangmu itu ya Rasulullah? Rasulullah berkata, mereka adalah golongan yang aku cintai, kelompok yang aku cintai, umat yang aku cintai, yaitu mereka umat Islam Indonesia. Kita umat Islam Indonesia dicintai oleh Nabi Besar Muhammad. Kenapa? Karena begitu cintanya kita, penghormatan kita yang luar biasa kepada, apalagi dalam acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena saya tidak bisa lama, saya sedang sakit. Radhiyallahu Nabi Allah Adam alaihissalam, di dalam kitab radhiyallahu an, pengarang mu'alif, beliau menceritakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam, bapaknya manusia, beliau pernah berkata, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'." Wahai manusia, wahai anak cucuku, jikalau kalian hendak melakukan hal apapun, perbuatan apapun, mau melakukan hal apapun, perbuatan apapun, sebelum melakukan hal itu, sebelum melakukan perkara itu, sebelum melakukan perbuatan itu, hendaklah dahulukan tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara tersebut, istasyirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, minta pendapat para ulama, minta nasihat para ulama, minta nasihat orang-orang soleh di dalam melakukan hal apapun. Ini adalah wasiat yang diwasiatkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena apa? Karena kata beliau, andaikan dulu ketika memakan buah khuldi aku meminta nasihat dari para malaikat, maka malaikat pasti akan memberikan nasihat kepadaku. Wahai Adam, Allah melarangmu untuk mendekati pohon tersebut. Mendekati saja dilarang, apalagi memakan. Sayangnya dulu aku tidak minta nasihat malaikat, sehingga aku Allah keluarkan dari surga. Ini pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya kita sebagai anak cucu Nabi Adam, kita sebagai manusia, Nabi Adam sudah wasiatkan, kalau mau melakukan hal apapun harus minta nasihat orang soleh, minta nasihat mereka, minta pendapat mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, baru punya anak, anak baru lahir, minta nama, minta kepada para ulama, datang kepada ustaz, para kiai, para habaib, ustaz, kiai, habib, saya baru punya anak, nama yang bagus apa, anak saya laki-laki seumpama, maka mereka akan memberikan nasihat, mereka akan memberikan pandangan. Oh, nama yang sunnah, satu, maka abad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Malik, Abdul Hanan, pokoknya yang ada abad itu hukumnya sunnah.
Beri nama anak kalian dengan nama-nama para nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa. Beri nama anak kalian dengan nama-nama Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam hadis, tasamau bi ismi, falataknau bi kunyati. Siapa nama-nama Nabi Muhammad? Muhammad, Ahmad, Toha, Mujtaba, Mustafa, Murtado, Yasin, dan lain-lainnya. Beri nama anak-anak kalian dengan nama-nama para sahabat, nama orang-orang soleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Usama. Beri nama anak kalian dengan nama-nama para imam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Abdul Ghadir Jailani, Abil Hasan Asyadzili, Suyuti, Syibawi, dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah, memberi nama anak dengan nama orang-orang soleh. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik. Haram, haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Krishna, Rama, Sinta. Saya tanya, banyak gak putra-putri Islam yang namanya Sinta? Jawab, banyak gak? Banyak gak? Kenapa? Karena orang tua mereka ketika memberi nama tidak minta pendapat ulama, tidak minta nasihat ulama. Banyak gak putra-putri Islam yang namanya Rama? Yang namanya Krishna? Kenapa? Karena orang tuanya gak datang ke ulama, gak minta pendapat, gak minta nasihat dari para ulama dan orang-orang soleh. Dalam hal apapun, kalian mau menikahkan anak, Ustaz, Kiai, Habib, hari yang memilih pemimpin, apalagi dalam urusan memilih presiden, saudara-saudara. Sekali saya bahas ini karena ini adalah tahun pemilu, betul? Betul. 2024 tahun pemilu, capres pemilihan presiden. Para pejabat-pejabat di Indonesia ini, pejabat-pejabatnya, orang-orang partai, capres, calon gubernur, calon dewan, calon bapak wali kota, calon bupati, calon camat, calon lurah, kebanyakan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Kayak sekarang ini mau pemilu, kau lihat mau pemilu, capres-capres pakai peci, mendadak jadi santri, saudara-saudara. Pakai peci, ada yang jadi bintang iklan wudhu. Mak banteng pakai jilbab, mak banteng. Partai-partainya, perempuan-perempuan, istri-istri pakai apa? Istri-istri ketua partai, istri-istri orang-orang partai, istri-istri tim sukses yang gak pernah pakai jilbab, langsung pakai jilbab. Jilbab dibikin kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam memilih pemimpin, kita juga harus minta pendapat ulama, harus minta nasihat ulama. Nah, tapi minta nasihat dari ulama yang lurus, minta nasihat dari ulama yang istiqomah. Sebab kenapa? Sebab zaman sekarang banyak ulama-ulama anjing, terus tahu ulama anjing? Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Anjing masih lebih mulia dari ulama-ulama tersebut. Kamu tahu, anjing, kalau kau beri makan itu anjing setia gak sama kamu? Jawab yang keras, setia gak? Kau kasih makan anjing, itu anjing setia gak? Suatu saat nanti engkau tidak ada makanan, itu anjing bakal carikan engkau makanan. Itu kesetiaan seekor anjing. Nah, ini ulama, Allah kasih anugerah, Allah kasih ilmu, tetapi anugerah, tetapi ilmu yang Allah berikan, mereka pakai untuk apa? Mereka dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, dekat dengan aparat, bukannya ngasih nasihat, tetapi alimun alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an rahil muluk. Mereka para ulama, para ustaz, para kiai, para habib yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka cari-cari dalil bagaimana caranya yang halal bisa menjadi haram. Penguasa mau yang haram jadi halal, mereka cari-cari dalil untuk yang haram tersebut menjadi halal. Ini ulama bukan anjing, tapi lebih anjing dari anjing. Kenapa? Karena ini ulama telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Khianat enggak sama Allah? Khianat enggak sama Allah? Khianat enggak sama Rasulullah?
Nah, yang saya maksudkan jangan minta pendapat dari ulama-ulama yang seperti ini, tapi minta pendapat dari ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah. Minta pendapat beliau-beliau, siapa yang harus kami pilih untuk capres 2024? Siapa kira-kira pemimpin yang baik? Siapa kira-kira pemimpin yang bisa membawa rakyatnya, bisa membawa bangsanya menuju kemakmuran, menuju kesejahteraan? Minta pendapat ulama. Nah, di saat ini ulama terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang satu ada ulama yang mengorbankan hartanya. Dia korbankan, mereka, para ulama ini, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya. Mereka keliling di sana kemari. Untuk apa? Untuk memenangkan capres pilihan mereka, yaitu yang dipilih dalam hasil ijtima' ulama, saudara-saudara. Mereka yang keluarkan uang buat jadi capres, bukan capres yang mengeluarkan uang untuk ulama. Ini yang pertama, yang kesatu. Nah, yang kedua, ada ulama-ulama, para ustaz, para kiai, para habib, yang di mana capres yang kasih dia uang. Ini, tolong kau kesana, tolong kau punya umat, suruh pilih aku. Dia yang dikasih uang, saudara-saudara. Kalau yang pertama tadi enggak, ulama yang pertama, ulama yang lurus, mereka yang keluarkan uang untuk memenangkan capres tersebut. Saya tanya, kira-kira masyarakat yang ada di sini mau ikut ulama yang mana? Yang satu tadi atau yang dua? Yang satu. Jawab yang keras. Ulama yang mana? Satu. Ulama yang mana? Satu. Ulama keras yang mana? Satu. Saudara-saudara, kemarin telah digelar hasil ijtima' ulama. Digelar ijtima' ulama, berkumpul para ulama se-Indonesia, ulama yang lurus. Mereka mengeluarkan uang sendiri, datang ke Jakarta, beli tiket sendiri, hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri. Di situ ada ahlul hali wal adli, dibentuk untuk apa? Untuk memilih dari tiga capres ini, siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik, siapa yang paling pantas untuk memimpin Indonesia. Digelar ijtima' ulama tersebut. Nah, dari hasil ijtima' tersebut, saudara-saudara, ahlul hali wal adli, kalau saya mau jelaskan itu panjang lebar. Intinya, kalau ada tiga pilihan yang baik, kita tidak bisa memilih ketiga-tiganya. Contoh, ada tiga pilihan baik atau dua pilihan yang baik, kita gak bisa milih tiga-tiganya, gak bisa milih kedua-duanya. Maka para ulama itu akan memilih yang paling baik dari ketiga itu atau yang paling baik dari kedua itu. Kalau ada tiga pilihan, semuanya baik, para ulama yang lurus, para ahlul hali wal adli akan memilih yang paling baik. Nah, terus gimana kalau tiga-tiganya buruk? Gimana kalau tiga-tiganya bangsat? Pilih gak? Salah. Kalau kalian gak milih, bisa jadi yang jadi presiden yang paling banyak keburukannya, betul? Yang paling banyak kebangsatannya, betul? Jadi para ulama-ulama beliau-beliau telah paham tentang itu. Kalau tiga-tiganya anggap buruk, tiga-tiganya bangsat, tiga-tiganya bejat, maka para ulama tetap memilih. Siapa yang dipilih? Yang paling ringan kebangsatannya, kebejatannya, dan keburukannya, saudara-saudara. Paham? Jadi tetap harus nih, kalau ada tiga pilihan yang baik, maka para ulama akan mengeluarkan pendapat pilihan paling baik. Kalau tiga-tiganya buruk, tetap juga harus nih, pilih yang paling ringan keburukannya. Nah, dari kemarin, sehingga kemarin dikeluarkanlah keputusan bahwasanya para ulama telah memutuskan melalui musyawarah, melalui pemikiran, melalui melihat sebab akibat, melihat segala macam dari tiga capres tersebut, sehingga keluarlah nama pilihan dari hasil ijtima' ulama. Siapa? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bahar bin Smith, dari 6 bulan yang lalu, dari ijtima' ulama belum dikelar, saya telah keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat, untuk menyerukan kepada masyarakat untuk memilih presiden siapapun yang keluar dari hasil ijtima' ulama.
kali untuk memenangkan engkau wahai Anis. Insyaallah engkau menang diberikan kemenangan. Tapi ingat, saya ingatkan engkau, kalau nanti engkau menang, kemudian engkau khianati bangsa, khianati rakyat, khianati Indonesia, khianati masyarakat, saya Bahar bin Smith, orang yang pertama kali akan melawan dan menurunkan kalian dari kursi ke kursi khianat. Gak ada urusan, kita dukung dia, kita pilih dia, tapi kalau nanti dia khianat, dia salah, kita pun yang akan turunkan. Betul? Betul? Maka saya tanya semua masyarakat Muara tahun 2024 ini, nanti capres siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap untuk memilih capres yang keluar dari hasil ijtima ulama? Siap menangkan Anies? Siap menangkan Anies? Andaikan dicurangi, siap berdarah-darah? Siap berdarah-darah? Siap mati? Saudara-saudara, zaman sekarang ini pejabat butuh sama kita kalau ada maunya doang. Mau pemilu butuh sama rakyat. Masuk gorong-gorong keluar jadi presiden. Pergi ke pasar ikan, keluar dari pasar ikan tahu-tahu jadi presiden. Mukanya boleh polos, otaknya otak iblis. Saya berjanji tidak bakal makan gaji saya sebagai presiden. Yang gubernur bilang, saya berjanji tidak akan makan gaji saya sebagai gubernur. Yang anggota dewan bilang, saya berjanji saya gak bakal makan gaji saya sebagai anggota dewan. Goblok, iya. Gaji presiden berapa? Paling 50 juta, 60 juta. Gaji gubernur, gaji dewan, kalian gak makan, tapi kalian makan, kalian colong uang rakyat, ratusan triliun harta rakyat Indonesia. Lihat zaman sekarang, berapa banyak rakyat yang menderita. Kalian berjanji, saya memakmurkan rakyat, saya mensejahterakan rakyat. Rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Kalian berdusta, kalian pembohong, kalian biadab, kalian penipu. Kalian makan uang rakyat, kalian makan harta rakyat. Saya tanya, jawab dari kelas, rakam mereka dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Taksi mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Hei pejabat, hei presiden, hei aparat, semua fasilitas kalian dari kami, rakyat. Kami adalah ibu kandung kalian. Ini Indonesia bukan punya nenek moyang kalian, betul? Betul? Indonesia bukan milik partai manapun. Indonesia bukan milik agama manapun. Bukan milik ras atau suku manapun. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik PKS, bukan milik Demokrat. Dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kalian para pejabat, para aparat, hei kalian, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan, betul? Betul? Melakukan rakyat seenak-enaknya, nodongin senjata ke masyarakat lemah, kan goblok namanya. Senjata dari uang rakyat tapi ditodongkan ke masyarakat lemah, ke masyarakat yang gak berdaya. Hei, kalau kalian mau todongkan senjata ke OPM sana, bukan kepada rakyat kecil. Rakyat kecil kali injak-injak, jangan-jangan macam-macam dengan rakyat, betul? Makanya masyarakat yang ada di sini tidak boleh takut lawan kezaliman, lawan ketidakadilan. Kalau ada pejabat kurang ajar, pejabat biadab, Indonesia bagi orang-orang yang ingin mengkhianati rakyat, saudara-saudara. Makanya jangan heran kenapa saya keluar masuk penjara, karena yang saya sampaikan kebenaran. Yang salah pahlawan mereka musuh penjajah, betul? Betul? Itu pahlawan. Kalau para pejabat dan aparat sekarang, mereka bukan mengusir penjajah, mereka undang para penjajah untuk merampok kekayaan alam Indonesia, saudara-saudara. Itulah yang saya lawan, itu yang saya suarakan. Makanya saya keluar pas penjara sampai dibawa ke Nusa Kambangan, di borgol tangan saya.
resiko itu. Apa yang saya bilang? Hei presiden, kenapa di masa corona ini rakyat kau kurung dalam rumah tapi tidak engkau berikan kebutuhan hidupnya? Apakah itu provokasi? Tidak. Jawab oleh rakyat, provokasi? Tidak. Provokasi? Tidak. Atau pembelaan? Tidak. Apa itu? Tidak. Apa itu? Tidak. Siapa yang saya bela? Tidak. Siapa yang saya bela? Tidak. Siapa yang saya bela? Tidak. Saya berkata yang kedua, kalimat kedua. Wahai presiden, wahai aparat, wahai pejabat, banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia. Akan tetapi tenaga kerja kau kirim dari Cina, warung-warung kecil milik pribumi kau paksa untuk tutup, tapi mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di masa corona. Ini ceramah yang menyebabkan saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saudara, saya tanya, itu provokasi? Terus kalau bukan provokasi apa? Apa? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Orang keras, siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat kecil, masyarakat kecil, rakyat, para nelayan, para petani-petani, mereka yang saya bela. Makanya saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia. Indonesia mendapatkan pemimpin yang aman, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia negara yang berdiri sendiri, negara yang gak punya utang, negara yang gak bergantung sama Amerika, negara yang gak bergantung sama Cina. Saudara-saudara, Indonesia kita punya kekayaan-kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Tetapi negara-negara lain, mereka masuk ke Indonesia, mereka bayar para pejabat-pejabat biadab, pejabat-pejabat bangsat, sehingga mereka menguasai kekayaan alam kita. Indonesia harus jadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri. Kalau bisa, biarkan Amerika yang bergantung pada Indonesia. Betul? Biarkan Cina yang bergantung kepada Indonesia, Inggris dan negara-negara Barat ataupun negara-negara Asia lainnya. Jangan Indonesia jadi negara kacung. Jangan Indonesia jadi negara yang berakut, pengecut, yang takut. Apa Malaysia yang kalian kira takut, saudara-saudara? Laut kita telah direbut, ini direbut, itu direbut. Indonesia tidak boleh. Indonesia harus jadi negara yang kuat, negara yang punya power, negara yang ditakuti, disegani dan dihormati oleh negara-negara asing. Nah, yang bisa membawa perubahan itu hanyalah seorang pemimpin, saudara-saudara. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang disegani dan dihormati oleh negara-negara lain. Negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara-negara lain. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemerdekaan dari para penjajah-penjajah Israel. Laknatullah alaihim ajma'in. Allahumma baddil jamlahum. Allahumma farrij jamlahum. Allahumma adil adilahum. Allahumma jalil da'arat alaihim. Allahumma awsil al-adab ilaihim. Allahumma akhrij man da'arat al-hilm. Wasu'hul madal limhal. Kaf haya ayin sad. Kaf haya ayin sad. Kaf haya ayin sad. Kifayatuna. Hamim ayin silqaf himayatuna. Fasayakfikahumullah. Wahuwa sami'ul alim. Fasayakfikahumullah. Wahuwa sami'ul alim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.